Jabar dari Prodi Ilmu Komunikasi kelas LA40 dengan NIM 24401149040. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan tutorial cara menjadi MC, khususnya MC informal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat siang bagi kita semua. Pertama-tama, saya ucapkan selamat datang kepada Bapak, Ibu, dan teman-teman yang terhormat karena sudah bisa hadir pada acara hari ini. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Alsa Batsheba, mahasiswi dari Universitas Bina Nusantara, jurusan Ilmu Komunikasi yang akan menemani Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian hingga akhir acara nanti. Pada acara hari ini, kita akan ditemani oleh narasumber spesial kita, Kak Seto! Beri tepuk tangannya buat Kak Seto, yang akan berbincang-bincang dengan kita. Dan di akhir acara nanti juga ada quiz dan door prize, jadi stay tune sampai akhir acara nanti. Kami juga berterima kasih kepada para sponsorship yang sudah membantu berlangsungnya acara ini, ada Teh Botol Sosro, Oreo, Le Mineral, Fruity, dan Pocari Sweat. Oke, sebelum masuk ke materi, kira-kira masih semangat gak semuanya? Masih dong, ayo kasih dulu tepuk tangannya. Oke, kita juga mau kenalan-kenalan dulu nih sama yang ada di sini. Yang itu, ya boleh deh. Namanya siapa? Oh, Raninda Divayasti dari Universitas mana? Muhammadiyah, Yogyakarta. Ih, jauh juga dong dari Yogyakarta. Yang itu? Vita Aulia dari mana? Dari Universitas Erlangga. Salam kenal ya buat kalian semuanya. Karena sudah berkenalan, mari kita langsung saja masuk ke materi kita pada hari ini yang akan dibawakan oleh Kak Seto mengenai kekerasan pada anak. Kekerasan pada anak merupakan hal yang sering kali kita jumpai. Masa kanak-kanak merupakan waktu yang penting untuk tumbuh kembang dan pembentukan kepribadian anak. Akan tetapi, masih banyak kita jumpai anak-anak yang mendapat tindak kekerasan yang berdampak serius bagi psikis mereka. Untuk lebih lanjut, kita langsung sambut saja pembawa materi kita pada hari ini, Kak Seto. Kasih tepuk tangan yang meriah. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Kak Seto yang sudah membawakan acara pada hari ini. Materi tadi benar-benar sangat penting dan berguna bagi kita semua. Akan lebih bagus lagi kalau teman-teman juga membantu menerapkannya dalam kehidupan sehari-harinya nanti. Oke, setelah materi, kita akan ada quiz dan pembagian door prize. Kita langsung mulai saja quiznya. Wah, keren banget nih antusias dari teman-teman semua dalam mengikuti quiz tadi. Oke, kita udah dapet 3 pemenang dan 3 pemenang ini akan mendapatkan hadiah spesial dari kita. Kita langsung sambut saja pemenang pertama, ada Nadia Dinda Aulia. Kasih tepuk tangannya buat Nadia Dinda. Dan yang kedua, pemenang kedua kita ada Salin Firsti. Kasih tepuk tangannya buat Salin Firsti. Oke, dan yang terakhir kita ada Priska Lisa. Kasih tepuk tangannya buat Kak Priska Lisa. Selamat kepada para pemenang dan selamat menerima hadiah dari kita. Tak terasa waktu sudah berlalu begitu cepat dan kita sudah sampai di penghujung acara. Saya sangat berterima kasih kepada Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian. Juga kepada narasumber kita, Kak Seto. Sekali lagi beri tepuk tangannya untuk Kak Seto. Saya juga mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan, baik dalam perkataan maupun perbuatan. Saya juga berharap kita semua bisa berkumpul lagi di kesempatan berikutnya. Saya Alsa Batsheba, pamit undur diri. Terima kasih, selamat sore, dan sampai jumpa.